Setelah melakukan perjalanan dari Kebumen menuju Jogja yang menghabiskan waktu perjalanan kurang lebih 3 jam, akhirnya kami tiba di Terminal Jombor, Yogyakarta. Terminal Jombor ini merupakan terminal penumpang tipe B yang terletak di Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Melati, Kabupaten Sleman. Terminal ini merupakan terminal akses masuk kota Yogyakarta dari arah utara. Kebetulan pada saat kami datang di sini suasananya sedang hujan. Bis apa saja yang melintas atau terparkir di Terminal Jombor? Yuk kita simak. Di sini banyak diisi bis jarak dekat atau AKDP dan AKAP. Lihat bis putra remaja sedang menaikkan penumpang melayani jurusan ke Sumatera. PO Eka menurunkan penumpang dari Surabaya. Di belakang Eka, Gunung Harta melanjutkan perjalanan ke Jakarta. PO Rosin melintas menuju Jakarta. PO Hiba Putra melintas. Thank you.
terlihat PO Pandawa 87 julukan Sinovac melintas. Di sini banyak bis terparkir seperti bis tingkat Agramas dan Murni Jaya yang melayani trayek Jogja-Jakarta via utara atau tol Trans Jawa. Terlihat PO STJ Angkatan Sore sedang terparkir. Demikianlah suasana bis AKAP di Terminal Jombor, Jogja. Sampai jumpa di video berikutnya.